Ramai juga orang di belakang. Masya Allah. Sebetulnya tadi settingnya sudah mantap, dipasang baleho, jadi saya fokus ceramah ke depan. Ini di gimana saya mau ceramah, juga putar-putar lah. Lama-lama dua kali putar, pusing, pup jatuh. Hadirin hadirat, muslimin musliman, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu menunjukkan yang datang ini banyak anak muda. Dari suara takbirnya kita tahu. Kalau orang tua mana bisa dia kuat takbir? Asal kuat sikit sesak nafas. Asal kuat sikit naik jantung koroner. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah insyaallah. Ngapailah orang Siantar nih ngundang penceramah jauh-jauh dari Pekanbaru sana. Macam tak ada aja orang Sumatera Utara nih yang pandai ceramah. Ini orang Sumatera Utara juga yang sedang balik kampung. Jadi jangan kalian sangka ini datang pendatang ini kemari. Bukan. Ini bukan pendatang. Biar ku bacakan nama ku KTP dulu ya. Nah, dengar baik-baik. Nama Abdul Somad Batubara. Tempat tanggal lahir Silolama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Di mana Asahan itu? Sumatera Utara. Jadi aku ini pulang kampung. Salah orang Idul Fitri balik kampung. Kalau balik kampung pun tak boleh, mati aja lah. Parah betul lah kalian, tak boleh orang balik kampung. Jelas kan? Maka dari awal tuh harus jelas. Kalian yang muda-muda, yang lajang-lajang mau nikah, dari awal tuh mesti jelas. Jangan tak jelas. 2 tahun pacaran, nasi bicara mie ayam bakso, mie ayam bakso, mie ayam bakso. Emang nikah tuh mie ayam sama bakso? Dari awal tuh harus jelas. Harus jelas.